Pemirsa kegiatan doa bersama untuk lima polisi yang gugur dalam kerusuhan Makobrimob Selasa kemarin digelar di Mabes Polri Jakarta malam ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami akan bergabung dengarkan kami Siti Badriah di sana. Selamat malam Siti. Seperti apa jalannya kegiatan doa bersama yang rencananya digelar pada malam hari ini? Ya, YUPI, kegiatan doa bersama yang bertujuan untuk mendoakan lima anggota kepolisian yang gugur pada saat uh, kerusuhan yang terjadi di Makobrimob Selasa kemarin ini sudah selesai digelar. Kegiatan ini berakhir sekitar pukul 8 malam hari tadi dan pada kegiatan ini juga terlihat banyak sekali pihak-pihak yang turut berpartisipasi. Di antaranya adalah Kadifumas dari Mabes Polri yaitu Irjen Pol Satyo Wasisto, kemudian juga terlihat seniman Jajang Chenur dan juga penyanyi Joy Tobing. Dan dalam kegiatan ini juga terlihat beberapa politisi di antaranya adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Maman Imanul Haq hingga politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia yaitu Samara. Dan yang menariknya pada kegiatan doa bersama ini juga terlihat kakak angkat dari Basuki Cahya Purnama yaitu Andi Analta Amir yang mana Andi juga sempat menegaskan kepada wartawan bahwa keadaan dari adik angkatnya ini yaitu Basuki Cahya Purnama ini dalam keadaan baik karena memang blok tempat eh, Ahok ditahan ini cukup berjauhan jaraknya dengan lokasi kejadian kerusuhan yang terjadi di Makobirmo pada Selasa kemarin. Sementara itu dari pihak kepolisian sendiri yaitu Kadifumas Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Wasislo ini sempat menegaskan kepada wartawan bahwa kepolisian sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang memiliki rasa solidaritas dan juga memiliki kepedulian kepedulian untuk mendoakan eh, anggota kepolisian yang gugur pada Selasa kemarin. Dan selain itu Satyo uh, Irjen Pol Satyo Wasisto juga sempat uh, menegaskan kepada wartawan ataupun menyerukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut untuk bersama melawan radikalisme dan juga melawan uh terorisme. Dan selain itu juga Yufi kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 malam hari tadi ini sendiri dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana uh, menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dipimpin langsung oleh Joy Tobing dan masyarakat sendiri uh, mengikuti dan juga uh, sambil membawa mawar dan juga menyalakan lilin yang sebelumnya memang sudah dibawa oleh masyarakat. Dan selain itu juga dalam kegiatan ini juga sempat membacakan Pancasila yang mana pembacaan Pancasila ini juga ini turut diikuti oleh e, partisipan ataupun masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan selain itu, juga pada kegiatan ini turut dihadiri oleh e, pemuka agama, yaitu dari agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan juga agama kepercayaan. Yuvi.